What's up, my man? Kembali lagi bersama kami di Captain Guitar Channel. Ya guys, di video kali ini masih tentang topik produk kemarin ya. Ya, jadi ini saya akan nge-review gitar yang baru kemarin ya, produk baru, yaitu gitar Greg Barrett, guys. Ya. Ini review sekaligus saya akan membandingkan, mengkomparkan gitarnya itu dengan gitar Segovia D07N ya guys ya. Nah, jadi kedua gitar Greg Barrett yang baru kemarin ya, yaitu Greg Barrett yang GOM 120SN dan yang satunya adalah CDR 210SN juga. Nah, jadi kedua gitar baru itu akan langsung saya bandingkan dengan Segovia D07N ya guys ya. Itu karena gitarnya itu sepantaran guys dengan Segovia. Harganya ya kisaran dia di antara 1.600.000 lah. Ya paling selisih 100.000-an dari per gitarnya itu. Nah, ini dia guys, kedua gitar itu ya. Ini yang satu yang di kanan saya ini adalah Greg Barrett yang GOM 120SN dan yang di kiri saya adalah GDR 210SN. Nah, jadi ini gitar kemarin yang saya buat video first impression itu ya, unboxingnya. Ini sekarang kita untuk nge-reviewnya guys. Dua gitar ini menggunakan body build kayu yang sama guys ya. Langsung saja akan saya tulis spesifikasinya ya. Gitar dari Scenic ini ya, original dari Scenic. Ini menggunakan dryer satuan ya, dryer chrome satuan, ini original dari Scenic juga. Dan ini di belakangnya ada tulisan Scenic dan ada tulisan-tulisan Korea-Koreanya ini guys. Gitar dari Korea ini ya. Inspection card. Nah, ini passport. Nah, ini original dari Greg Barrett. Di bagian depannya ini ada tulisan Greg Barrett Design dan ada S-nya di sini. Scenic ini ya S-nya dulu. Ini headstock-nya sangat berbeda sekali dari headstock biasanya ya. Headstock ciri khas dari Scenic. Lalu bagian neck-nya ke bawah. Nah, ini sama ya spesifikasi dari kedua gitar ini ya. Jadi ya saya nyebutnya salah satu aja guys biar nggak pusing nanti. Di necknya ini memakai kayu mahoni. Ini ya kelihatan coklat gini, biasanya neck itu mahoni emang. Lalu bagian fretboardnya, fretboard depan sini menggunakan kayu rosewood. Sudah tahu lah kalian pasti. Nah, dan ini sudah ada labelnya di bagian sini. This instrument with strong Stradario, ini ada labelnya. Jadi ini menggunakan senar langsung dari dadarionya ya, sejak awal dari pabriknya. Itu guys. Oke, lalu di top body gitar ini menggunakan kayu siprus guys. Siprus solid ya, top solid ya. Ini kelihatan nih. Ini glossy gini finishingnya. Kelihatan mewah di glossy. Di pickguard-nya ada tulisan Greg Barrett Design. Solid citrus top for a warm and rich sound. Yes. Rich sound, ya yes. Lebih kaya suaranya ya. Kelihatan lebih mewah gitulah guys ya suaranya. Nah, itu Greg Barrett. Lalu di back, body back ini sama dengan neck-nya menggunakan kayu mahogany atau mahoni dalam bahasa Indonesia ya. Nih glossy ini guys, bisa untuk ngaca ini glossy. Nah itu guys, ya ini sudah jelas ada transportnya ya, sudah jelas ada itu besi dalam necknya ya, jelas ada lah, masa enggak. Lalu apa bedanya dari kedua gitar ini guys? Bedanya kedua gitar ini bentuknya ini guys, bentuknya ini kan yang ini lebih gemuk, lebih fat ya. Ini lebih ramping, yang GUM 120SN ini lebih ramping ya. Jadi ini pasti memiliki karakter suara yang berbeda. Yang fat, yang besar ini, yang jumbo ini lebih tebel suaranya dibanding yang ini lebih langsing nih. Saya nyebutnya langsing ya. Langsung saya coba soalnya guys ya.
gidreng-gidreng biar kalian bisa mendengarkan perbedaan dari kedua gitar ini suaranya. Sekali kalau kalian dengarnya secara langsung ya, mungkin di video agak kurang jelas ya, jadi mungkin kalian datang langsung cobain gitarnya guys, pasti kelihatan perbedaan ya. Ini juga di bodinya ini kelihatan yang slim ini lebih tipis ya bodinya ya, jadi ini memang sengaja dikhususkan untuk kalian yang cari sound yang tebel atau low, lalu yang ini yang GUM120 ini untuk kalian yang cari sound lebih gimana ya, lebih kayak kekompres gitu lah ya, gak kekompres sih, kayak lebih dapat height-nya itu guys ya. Ya ini kan sudah kelihatan ya, lebih tebal yang GDR ini ya, itu untuk kedua gitar ini guys. Nah dan kedua gitar ini harganya agak jauh selisihnya ini. Ini yang GUM120 ini di bandol 1.765 guys. Nah, dan yang satunya yang GDR 210 SN ya, bukan NS ya, NS Cowboy. Ini SN. Ini bisa kalian dapatkan hanya dengan harga 1.875 ya guys ya. Nah, jadi ini selisihan ya seratusan lebih dikit ya. Nah, itu kedua gitar ini. Lalu yang akan saya bandingkan di video kali ini juga yaitu dengan Segovia yang harganya sepantaran ya guys ya. Ya, lalu saya ambilkan langsung Segovianya guys. Sepas. Ini dia Segovia. Lihat-lihat dari bentuk-bentuknya ini ya, hampir sama ya guys ya, warna-warnanya ini, finishing-finishingnya ini sama-sama glossy gini, mengkilap ya. Akan saya bandingkan dengan Segovia. Untuk Segovia ini harganya yaitu 1.675 guys, jadi ini malah ya paling murah dari kedua gitar ini Segovia ya. Jadi urutannya ini yang paling murah, lalu yang ini yang slim, dan yang paling mahal adalah yang Fat yang jumbo ini ya, 1.875. Oke, saya bandingkan pertama dari body buildingnya guys di kedua gitar ini, dikarenakan ini sama ya, salah satu saja yang saya bandingkan ya. Ya ini ya bukan kebetulan sih ya, memang kebetulan ini dari spesifikasi body building kayaknya ini hampir sama ya, hampir mirip. Yang di necknya Segovia ini juga menggunakan mahogany ya, sama dengan yang Greg Bennett yang Scenic ini ya, dan juga di fretboardnya ini juga sama-sama rosewood, dan di backnya ini kan juga kelihatan sama warnanya dengan necknya ini kan guys, ya guys ya, ini juga menggunakan mahogany. Body backnya yang Segovia D07GN ini ya sama-sama menggunakan mahogany ya. Jadi ini ya kurang lebih bodinya itu menggunakan kayu yang sama. Ya mungkin itu cuma yang produsernya yang beda ya guys, Segovia dengan yang Scenic ini ya beda. Lalu di top body ini juga menggunakan kayu yang sama, kayu siprus. Tetapi siprus yang berbeda guys. Yang Segovia ini adalah siprus yang laminate, sedangkan yang topnya Greg Bennett ini siprus yang solid, siprus solid sama laminate. Jadi perbedaan dari kedua gitar ini ya mungkin secara simpelnya aja, laminate itu lebih tipis dan solid itu lebih tebel ya kayunya. Itu ya mungkin yang buat kedua gitar ini lebih mahal daripada Segovia itu mungkin dari body buildingnya ini, bedanya di situ guys, topnya itu. Kalau di
angkat-angkat ini sih memang lebih enteng sih Govia ini terasanya. Terasa lebih enteng dibanding yang Greg Barrett ini ya. Jadi sudah bisa kita temukan ya perbedaan dari kedua gitar ini, kedua merek gitar ini. Nah, ini saya malah lupa guys ya. Di neck-nya ini menggunakan finishing yang berbeda ya. Di Segovia ini finishingnya dove. Lalu di Greg Bennett-nya ini finishingnya glossy mengkilap ya guys ya. Dan Segovia ini neck-nya lebih kelihatan lebih tipis. Ya nggak kelihatan sih, emang lebih tipis ini, lebih range-nya itu pendek ya. Ini digenggam jadi lebih tidak terlalu tebal dibanding yang Greg Bennett ya guys ya. Nah jadi itu dia di kedua gitar ini. Lalu akan saya tes suaranya ya guys ya. Suara dari ketiga gitar ini akan saya mainkan langsung lagu biar kalian bisa dengarkan suaranya. Okay, langsung saja guys. Pertama si Govia. Itu guys, suara dari ketiga gitar ini ya. Ya jadi sudah ada bayangan gimana perbedaan dari suara dari kedua gitar ini ya, yang lebih spesifik ya guys ya. Oke guys, ya jadi itu dia tadi suaranya sudah bisa kalian dengarkan ya. Jadi di Segovia ini emang lebih terasa lebih tipis suaranya dibanding yang Greg Bird ini ya. Ya karena kan tadi di bagian top bodinya itu yang kira-kira lebih tebal daripada Segovia, jadi terasa lebih tipis lah Segovia suaranya juga dari segi playability maupun dari segi kita pas lagi negangnya. Ya jadi itu dia perbandingan pada video kali ini ya. Ya semua tergantung gimana butuhnya kalian dan gimana budgetnya kalian. Ini di toko kami sudah banyak variasi-variasi gitar dengan seharga segitu ya, jadi tinggal kalian milihnya ini, memilih yang mana, sukanya yang mana, karakter kalian ya. So, jadi thanks sudah nonton video kami sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kami. Kami akan berikan tutorial, tips, dan apapun tentang itu. So, stay tune di channel kami. Okay, goodbye and see you next time.